Dibersihkan, dan tadi kami sudah melakukan wawancara bersama dengan pihak keluarga yang mengatakan bahwa korban ini sempat hendak melihat kebunnya yang berada di daerah Moncoloe, namun saat di perjalanan ia berusaha untuk melambung sebuah truk dan akhirnya setelah kecelakaan mas ini terjadi. Tribunas, bisa kita lihat saat ini pihak keluarga sedang menunggu petugas untuk membersihkan jenazah dan kemudian nantinya akan dibawa ke Makassar untuk dimakamkan. Tribuners, tempat beliau itu melambung, mobil truk dari arah Makassar menuju ke Maros. Rencananya mau kemana Pak ini keluarga? Rencananya beliau ini mau ke kebun, ada kebunnya di dalam. Oh, ada kebun di sekitaran situ ya Pak? Iya, ada kebunnya di desa Benteng Gajah. Mungkin karena om saya ini melambungnya belum lepas pantat, akhirnya terjadi tuburukan di situ. Jadi korban ini Pak, lukanya di mana-mana saja Pak? Menurut polisi, itu otaknya di sebelah kiri terbuka. Oh, kepalanya pecah ya Pak? Iya, kepalanya pecah. Rencananya korban akan dimakamkan di mana ini Pak? Menurut istri beliau di Makassar. Di Makassar ya Pak. Okay. Tahu siapa nama tak, Pak? Pak Agus. Kalau korbannya sendiri domisilinya di mana Pak? Ya. Tinggalnya di mana korban? Di Urip Sumoharjo. Di Urip ya Pak? Iya. Oh. Oke, Pak, kita dengan hubungannya dengan korban apa, Pak? Om saya. Usianya kira-kira berapa? 56 ya. Oh, berarti sudah berumur ya, Pak? Iya, tapi beliau masih inilah. Masih kuat mungkin karena beliau menambung itu. Saya juga belum tahu prosesnya bagaimana, hanya polisi yang menceritakan seperti itu. Ya, begitulah. Nama korban siapa, Pak? Mustari ya. Orang Makassar dan ya, rencananya kan? Iya, orang Enrik, orang Merongin. Asli, tapi dia sudah beliau adalah pensiunan Dinas Peternakan di Sulawesi Selatan. Pak, selama hidupnya korban ini dikenal dengan pribadi seperti apa, Pak? Oh, baik. Dia super, om saya itu ramah. Ramah sekali ya, yang paling diingat selama masa hidupnya apa? Karena kebetulan kami ini tidak agak berjauhan, kami ketemunya itu setiap ada acara keluarga. Seperti semisal di sana Pak. Dari keluarga, dari ibu saya itu dia sepupu satu kali dari ibu saya. Dan setiap bertemu selalu... Iya. Selalu menunjukkan. Saya ini kebetulan dia selalu seperti apa nih, pemersatu, dia pemersatu keluarga. Iya Pak. Jadi rencananya nih Pak, setelah dibersihkan sih langsung dibawa pulang. Iya, dibawa pulang dulu. Untuk sementara yang ditunggu ini Pak, kami baru tahu juga dari kamar jenazah di dalam, ternyata otaknya tidak ada di sini, tidak ikut tadi sama mobil yang saya ikuti. Nah, kebetulan ada yang saya pantau itu di dalam, itu katanya ada otaknya di tempat kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.